kita mau buat lontong karena besok insya Allah lebaran. Bahan-bahannya beras secukupnya, saya pilih karena ini berasnya untuk lontong, saya pilih beras yang sudah separuh pecah. Memang di sini biasa ada macam-macam jenis beras, banyak beras yang pecah seperti ini, dan menurut saya ini akan lebih bagus untuk lontong. Lalu air, garam, dan plastik. Saya ambil plastik ukuran 1/2 kilo. Berasnya direndam selama 1 jam, kita biarkan.
lontongnya cantik, gendut-gendut. Alhamdulillah. Ternyata sangat simpel bikin lontong. Bertahun-tahun saya bikin lontong gagal terus. Alhamdulillah akhirnya ini sangat sederhana dan bisa jadi lontong.